Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Hai guys, welcome to Ayu Tanjung Channel. Di video kali ini, aku mau nge-review lip cream lokal yang hits banget saat-saat ini guys. Lip cream lokalnya ini yang murah dan banyak banget sih beauty vlogger yang bilang katanya pigmented, iya, transfer proof dan cocok buat dipakai sehari-hari maupun formal. Dan makanya aku cobain pakai baju formal di sini. Dan dia aku dapat dengan harga Rp15.500. Kalau beauty vlogger yang lain sih banyak kan bilang, ada yang bilang harganya Rp17.500, ada yang bilang harganya Rp20.000. Tapi kenapa aku dapat harga Rp15.500? Karena memang aku beli di tempat, kalau anak Surabaya pasti tahu dong ya, tempat beli kosmetik yang paling murah, yaitu di Jalan Pengampon. Apakah benar sebagus itu? Worth it nggak ya untuk kita beli? Apa jangan-jangan kita cuma kepingin aja gara-gara beauty vlogger itu bilang? Kayak gimana detail reviewnya? Simak terus videonya ya. Oke, pertama aku mau nunjukin ke kalian packaging dari produk lip cream Implora ini. Nih. Dan ini dia setelah pengaplikasinya di bibir aku. Jadi dia tuh kering tapi masih bisa ditoleransi banget dan dia nggak bikin kelihatan garis-garis bibirnya. Apakah dia transfer proof? Nyaris nggak ada sih guys, tapi masih ada dikit. Baunya nggak ada bau yang aku keciuman yang aneh gitu, nggak ada, dan enak banget diaplikasikan. Minusnya ya mungkin kering itu tadi, tapi bisa banget kalian akalin dengan pakai lip balm. Biar kita coba taruh di tangan dulu ya. Aku swatch di tangan, warnanya kayak gini. Masih sama banget, di kemasan sama di sini juga sama. Sekarang aku mau ngetes dia, apakah dia gampang hilang kalau kena air. Kita coba ya. Nih kapas yang udah aku basahin dan kita coba ya. Ya aku tekannya kuat banget loh ini. Tetap kosong dong. So guys, kesimpulannya worth it nggak sih kalau kita beli lip cream murah harga Rp15.500 merek Implora ini? Jawabannya worth it banget. Bahkan rasanya aku rugi deh guys cuma beli satu shades, yaitu shades yang Darkberry 03. Pengen juga cobain lip cream yang lain, yang warna lain. So guys, segitu dulu vlog review lip cream lokal yang lagi ngehits banget, lip cream Implora. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian sebelum beli lip cream. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan please bantu aku buat share ke teman-teman yang lain supaya channel ini bisa lebih berkembang. Makasih, see you in my next video.